Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga klik tombol lonceng notifikasinya. Selamat menonton! Welcome back to channel YouTube Bengkel Mama Probolinggo, solusi semua masalah mobil Anda. Nah, di video kali ini kita kedatangan mobil Honda Jazz yang akan melakukan apa aja. Kita langsung tanya-tanya ke Bapak Leader yang menanganinya. Yuk guys. Oke, Bapak Ali. Jadi, mobil Honda Jazz ini memiliki masalah apa perawatan ya? Memiliki masalah yang dikeluhkannya itu ban depan sebelah kanan bergesekan dengan fender. Setelah pengecekan ternyata stopper shocknya itu udah tidak ada, karena habis, hilang lah. Nah, yang kedua, shockbreaker-nya itu kocak. Kanan kocak, itu aja. Pas setelah itu diganti. Jadi, solusinya diganti itu ya? Iya. Kalau di repair kenapa? Kalau di repair itu tidak maksimal hasilnya. Nah, kemungkinan 1 atau 3 bulan ke depan itu kan nggak tahu kualitasnya, kualitas hasil repairan itu. Oke, jadi solusi kedepannya mobil Honda Jazz ini melakukan perawatan apa ya? Ya, kalau mengendara itu hindarilah genongan lubang yang dalam atau jalan yang kurang rata gitu, bergelombang. Ya, itu aja. Udah? Oke, terima kasih. Oke guys, jadi itu dia sedikit penjelasan dari Bapak Leadernya. Jadi untuk Anda yang memiliki masalah mobil, ingin perawatan mobil dan perbaikan, langsung aja ke Bengkel Tamu Probolinggo. Thank you.
sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk unduh aplikasi Gotomo di Play Store handphone Anda untuk kenyamanan dan kemudahan urusan perawatan dan perbaikan mobil Anda. See you, bye-bye.